Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu, dipermudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada operator baru masuk saya punya company. Dekat motornya rusak, suruh saya tolong ngambil, mau ikut sekali dengan saya. Rumahnya di dekat B2 inilah. Tahu mana deh. Tengah tunggu. Oh itu sudah turun. Sudah turun guys, sudah turun. Operator crane baru, bukan baru, cuma baru masuk dengan saya punya company lah. Melayu. Kalau operator crane kita mesti melayu sama ada Cina. Eh taklah. Saya punya company operator macam-macam lah, ada India, ada, tapi ini Melayu baru masuk. Motor dia rosak, saya ambil pergi rumah dia tadi pagi-pagi. Dah lama kenal dengan dia, dia otai sebenarnya. Dia umur 20 tahun dah ada tak construction. Nanti saya mau kutip-kutip sikit kalau dia mau, kutip pengalaman-pengalaman dia. Cuma dia hari itu sebelum ni macam-macam company lah dia kerja. Tapi yang paling banyak dia kerja hari ya, hari ya, sebab gaji dia besar. Kalau gaji hari 300 satu hari, belum kalau OT dia cakap sampai gaji 15,000, 10,000. Relak lo. Sini je. Mau isi minyak, mau try mesin lagi. Baik berada ni, baik. Dia kawan dengan saya lama. Cuma bukan satu company, dia macam ikut orang sub. Orang sub, kadang-kadang kita punya company, tak cukup mesin, green, sewa kat luar macam itu. Nah, ini saya kenal tak saya lah. Ini brother pernah cerita dengan saya. Dia start kerja macam ini dari umur 20 tahun. Dari sikong-sikong sampailah jadi operator crane, biji, ada macam-macam excavator, semua dia pandai bawa. Kalau gaji hari teman-teman ya, banyak macam itulah. Sekarang ikut saya punya company, dia mau kerja relax lah, orang macam itulah teman-teman. Mau isi minyak dulu, mau try mesin ini lagi, sudah mau keluar site, mau cek balik, macam itulah dia. Otai. Kalau saya punya company. Hah? Ini. Macam ini kalau kita kat store. Orang kerja, main tengah, tunggu dulu. Teman-teman. Operator barunya rehat. Operator baru sudah rehat. Tak kurang cat belum sampai lagi. Habis rehat dulu, sembang-sembang sama operator crane baru tapi lama. Macam mana ceritanya tuh? Apa pula tabesnya? Duduk dan tunggu. Tak lah pergi jalan. Saya tahu awak nampak macam itu, tapi ya kalau kita punya kepentingan memang macam itu. Tapi macam mana dah mana mau dapat kepentingan, susah mau dapat tau. Tengok, kalau tak kerja macam orang sakit, tidur. Memang tak boleh, itulah macam ni lah. Macam sini saja bawa satu bulan kan, belum jauh dari kan dari rumah. Macam ni je lah, buat satu barang, dua barang. Dah satu hari tunggu lah sampai jam 6. Dia otak lah yang buat, saya cuma tunggu macam tu lah. Dengan orang, buat begitu, sudah. Macam itu je, sama-sama krim. Yang apik tu, bukan itu macam tu lah. Dah satu barang, dua barang. Tu, kan nampak bawa mesin tu, tempat lepak dia. Tidur je lah itu. Lepak kat situ.
mulai pakai situ dah. Kalau boleh panggil, girl, mau pindah barang, baru bangun. Betul tu, saya susah dari sini sebenarnya, cuma sebab jauh gitu. Tapi waktu pun jual kasih mana saya. Kalau dapat, itulah yang saya tampak betul tahu. Kalau kaji lebih macam ini dia kerja. Tapi kalau macam awak, sebab dah biasa rasa, buka. Sebab macam awak ni kan awak berhenti dengan saya. Umur 20 tahun dah sampai lah naik biji lah. Kau belum welder lah. Ah, welder lah. Yelah, welder popai lah lebih kurang. Kau tak nak tipu aku pasal welding sama dia. Ya, itulah. Cakap sebab kalau welding itu pun dah. Oh, dah keruh. Ah, dah berat tau. Dah terima tali kat bawah dah. Kalau bukan ni sama kasi nak cepat je. Kalau okey. Iyalah. Macam tulah. Boleh 3 jam dulu nak. Oh, tak payah 3 layer dekat pakai besi je. Tak besi tampak. Ha, 2 layer cukup. Cukup. Kan jadi kuat dia. Kalau dulu 3 layer tak nampak. Kalau dah biasa kerja popai lah, kalau layan macam kita piling ni memang boring lah. Betul, cakap. Sebab piling ni bukan sentiasa jalan. Aku pun dah berapa kali ikut. Okey, okey. Ha, itulah cakap. Tinggi ni ada endorsement macam dok. Saya nak dok. Saya nampak. Saya sembai. Gaji sini gaji sama 3000, tapi ada long di sana. Long 100. Tak ada long lagi. Tapi aku tak tahu kalau bila projek dah last tu aku bayar dia. Buat kena pergi bapak. Jadi balik. Ya, 50 pergi balik. 50 pergi balik. Aku kecil-kecil pergi sana. Ya, ah, macam itulah teman-teman. Saya sembang dengan operator krim baru. Dia cakap tak boleh tahan ah. Bukan tak boleh tahan sebab apa? Boring. Sebab dia dah terbiasa kerja. Banyak kerja lah. Dari umur 20 tahun dia dah masuk site. Ah, sekarang dia dari biji, dari excavator, crane. Dia termasuk otai jugalah. Saya kenal dah lama juga. Cuma jarang-jarang sebab dia kira macam selalu ikut orang sub gaji tinggi. Tapi bila ikut orang sub gaji tinggi, tunggu tak adanya tu lah yang malas. Sekarang dah ikut company saya baru masuk hari ini. Ada lebih kurang macam tu lah teman-teman. Ya, saya sembang lah, korek-korek sikit lah pengalaman dia lah, lebih kurang macam tu lah. Banyak lagi lah, saya dah ni cuma lain kali lah. Saya sambung lain kali lagi lah. Teman-teman, macam tu saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.